بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله رب الإسلام محمد اللهم نور بكتابه بحولك وقوتك قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين امين يا رب العالمين باب اذا حضرت طعام عن هشام بن عروه قال سمعت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ودع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حضرت طعام. Bermula ini itu satu bab. إذا حضرت طعام pada menyatakan tentang kejadian apabila datanglah makanan di hadapan kita sedangkan kita ingin untuk melakukan salat. Jadi bab-babnya jelaskan bab katanya mengenai tentang masalah apabila datangnya ataupun ada hidangan makanan sedangkan sudah masuk waktu salat dan salat akan kita kerjakan. Hadis yang ke-105 An Aisyah bin Urwah diambilkan daripada An Hisham bin Urwah diambilkan daripada Hisham bin Urwah qala berkata ianya Hisham bin Urwah Sami'tu Aisyata aku dengarkan akan Aisyah radhiyallahu anha semoga meridha oleh Allah untuknya Aisyah yang diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sesungguhnya Nabi itu bersabda ianya Nabi idza wudhi'al isya'u apabila diletakkan orang isya'u akan makan malam wa uqimati shalah dan telah didirikan akan salat fabda'u bil isya maka mulai olehmu bil isya dengan salat dengan makan maka mulai olehmu bil isya dengan makan mah dengan makan malam. Jadi pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah kata Hisham bin Urwah, beliau mendengarkan Aisyah berkata yang mana Aisyah mengambil daripada Nabi SAW. Jadi Nabi bersabda, kata Nabi, "Idza wudi'al isya, apabila diletakkan makanan malam." Dalam artian, bila ada hadir hidangan makan, hidangan makanan di hadapan kita, apakah makan malam ataupun bukan makan malam. Akan tetapi yang disebutkan dalam hadis di sini isya. Isya maka maknanya makan malam. Kalau isya. Jadi pegah dari Rasulullah apabila datang makanan ataupun ada makanan di hadapan kita sudah dihidangkan makanan sedangkan salat sudah masuk waktu dan kita itu ingin untuk melakukan salat. Itu bagaimana? Apakah kita makan dulu ataupun kita salat dulu? Maka kata Rasulullah, fabda'u bil isya, mulailah dengan makan. Intinya di saat kita sedang kelaparan, sedangkan sudah masuk waktunya salat, waktu salat sudah tiba, apakah kita langsung salat dalam keadaan lapar
ataupun kita makan dulu. Kita makan dulu, kemudian selesai makan baru kita salat. Maka dalam hadis ini menjelaskan, bila seseorang ingin untuk melakukan salat, kemudian ada hidangan makanan di hadapannya, maka hukumnya makruh untuk melakukan salat, tetapi makanlah dulu agar perut sudah nyaman, perut sudah terisi, sehingga sewaktu kita melakukan salat, maka bertambah khusyuk. Maka kita salat di hadapan makanan, maka hukumnya makruh bila seandainya kita dalam keadaan lapar. Makanya bila makanan sudah dihidangkan, makanlah dulu. Bentu tengah dah sembahyang, tengah-tengah di rumah kalau pejubu. Dan sembahyang dengar. Maka pejubu jilai, lihat pejubu kemudian. Kemudian sembahyang. Ini kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Iban? Begitu juga ketika kita itu sedang berpuasa. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Lalu ada hidangan makanan ataupun diundang untuk bertamu ke rumah orang, sehingga dihidangkanlah makanan, maka berbuka lebih banyak pahala ketimbang kita berpuasa. Menyiap puasa wajib beda buka. Lanjut. Waktu maghrib, lah jika ada waktu buka. Dapat jebu leh, dapat jebu terotah, maka terotah itu bayang cit. Kulli ta'is wala ta'is ta'kul, makan untuk hidup, jangan hidup untuk mah. Kulli ta'is, makanlah li ta'is, untuk kamu hidup. Wala ta'is ta'kul, jangan hidup untuk mah. Untuk makan, bukan untuk mati, untuk makan. Kata Rasulullah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Apa maknanya? Berarti kalau kita mau makan, makan seadanya untuk punya kekuatan agar kita bisa melakukan ibadah. Segitu saja. Jadi terlalu lapar tidak boleh, terlalu kenyang juga tidak boleh, karena kalau mengenai tentang masalah salat, maka akan menghambat diri kita untuk khusyuk. Tidak bisa khusyuk kalau seandainya kita itu sedang lapar. Miss call. Aceh Tengah miss call. Begitu juga kalau terlalu kenyang, kita itu sudah malas. Makanya orang yang terlalu kenyang, dia itu bawaannya pengen tidur. Kenapa? Karena perutnya sudah terisi penuh. Jadi intinya, ini dalam hadis ini, bila seandainya kita mau melakukan salat sedangkan kita sedang lapar, maka makanlah dulu, kemudian baru salat. Jadi kita makan dulu hukumnya sunnah. Sunnah nadban. Makan dulu hukumnya sunnah. Qala Abu Darda, berkata oleh Abu Darda, man faqihal mar'u. Sebahagian min fiqhil mar'i, sebahagian daripada sefaqih-faqih seseorang, iqbaluhu, itu melakukannya seorang ataupun menghadapkannya seseorang, ala hajatihi, di atas hajatnya seseorang, hatta yaqbilu ala salatihi, sehingga hatta yaqbalu ala salatihi, sehingga diterimakan di atas salatnya, wa qalbuhu fariq umno, hatta yuqabbila ala salatihi, sehingga menghadap ia di atas salatnya, wa qalbuhu fariq, dan bermula hatinya itu yang kosong. Jadi kata Abu Darda, sebahagian daripada sefaqih-faqih, mana sefaqih-faqih ini orang yang menjaga diri, orang yang terpetunjuk, itulah dia itu mendatangkan dengan sesuatu kebutuhannya dulu, sehingga sewaktu sesudah tertunai hajatnya, maka barulah dia melakukan salat, yang mana hatinya sudah kosong. Apa kosong? Kosong daripada mengingat lapar tadi. Intinya, bila sedang lapar, maka makanlah dulu, kemudian baru salat. Bila sedang ingin kencing, maka kencinglah dulu, baru salat.
bila kita ingin untuk ke kamar mandi untuk buang air besar, maka buang air besarlah dulu, kemudian baru salat. Berbeda halnya ketika kita sebelum salat tidak ada apa-apa. Kemudian ketika kita berada dalam salat, sudah sakit perut. Maka ini sunnah untuk kita tahan sampai selesai salat. Kalaupun tidak bisa, maka barulah kita itu boleh boleh mengeluarkannya. Bisakah jamuan tersebut disamakan dengan jamuan dengan malam? Bisakah jamuan di sini disamakan dengan jamuan dengan malam? Bagaimana itu jamuan tengah malam? Malam ini seorang yang sudah sangat dihadapkan dengan syahwatnya yang sangat menggubu-gubu, tapi salat isya belum dilakukan. Suami istri, ini kan khusus pada makanan sebenarnya, khusus pada makanan. Tapi dalam hal mengenai tentang sesuatu yang menghambat untuk kita dalam melakukan salat khusyuk, maka di sini semuanya diselesaikan dulu. Misal, misal begitu masuk waktu Isya jam 8 malam, kita itu sudah sangat pengen tidur sama sama istri. Itu apakah kita salat dulu ataupun kita tidur sama istri dulu? Maka di sini ada rinciannya. Seandainya kita sesudah tidur sama istri mampu untuk mandi. Seandainya sesudah kita tidur bersama istri mampu untuk kita mandi dan melakukan salat, maka tidurlah dulu, tidurlah, tidurlah dulu, biar pikiran plong kembali, biar tidak, maksudnya biar tidak terganggu pikirannya sehingga sewaktu melakukan salat maka sudah khusyuk. Tapi kalau misalnya tidak sanggup untuk mandi setelah kita berhubungan, jangan. Kenapa? Karena salat belum dilakukan. Karena salat belum dilakukan. Intinya seperti itu. Termasuk, tapi jangan dikiaskan mengenai tentang makanan. Ini intinya segala sesuatu yang menghalangi kita khusyuk, maka kerjakanlah dulu. Dengan catatan waktu itu masih luas. Nah, dengan catatan waktu itu masih luas. Nah, jadi wate giyu li Rasulullah, keperintahkan li Rasulullah dengan makan malam dulu. Maka idza wasa'al waktu, berarti apabila luaslah waktu, berarti munyo watenyo mata luah. Munyo wate mata luah. Wa istaddat taukan lil akli, dan bersangatan keinginan bagi makan. Ini berarti dua ketentuan. Bila hadir makanan di hadapan kita, bila sudah ada makanan, kita itu lagi lapar, apakah kita salat dulu ataupun makan dulu? Maka makan dulu. Bila memang waktu salat itu masih lama, masih panjang, dan kita itu memang keinginan untuk makan. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk makan, maka makan. Pada makanlah, salatlah. Kalau misalnya kita tidak lapar, maka salatlah. Kemudian baru makan. Wastambatahu, dan diistimbatkan minhu daripadanya alasan karihatu salah, itu makruh melakukan salat haina idzin pada ketika itu. Jadi makruh hukumnya melakukan salat sedangkan kita dalam keadaan lapar, makruh, maka makan dulu. Kenapa makruh? Lima fihi min istighalil qalbi anil khusyu', karena barang yang sabit padanya barang daripada berbimbang hati daripadaku khusyu'. Jadi karena kalau kita sedang lapar, maka hati kita disibukkan daripada makanan sehingga menjauhi kekhusyukan. Jadi hana khusyuk le, bahkan hana khusyuk le, karena hati kita berbimbang dengan kelaparan. Maka tengah duk. Tidak semayang, kadu tinggal kebu. Pula lebih akan naik ke. Maha naik ke mentang tinggal nyolong semayang, maka dia tahu kat belabu. Kan? Munyo seandainya hanabu pula lebih-lebih lagi abayan. Lebih-lebih umat etop gede, etop puhana, etop puhana. Ya, kenal arah di. Ka.
Nah, yang mana al-khusyu' al-maqsud minas salah. Sedangkan khusyu' itulah yang dimaksudkan daripada salat. Maka salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang benar-benar dalam keadaan khusyuk. Ini makna diterima di sini. Itulah maksud ataupun hakikat daripada salat. Itulah melakukan salat dengan cara khusyuk. Walaupun khusyuk itu menurut mazhab Imam Syafi'i bukan menjadi rukun dan bukan menjadi syarat. Sehingga seandainya seseorang melakukan salat tidak khusyuk, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Jadi bila mengenai tentang masalah syarat dan rukun salat, semuanya ada dikerjakan dan dia itu tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan salat, maka salatnya sah walaupun tidak khusyuk. Cuma pahalanya saja tidak sempurna. Kan? Hadis yang ke-106. An Ibni Umar, daripada Ibni Umar, qala berkata ianya Ibni Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum ala ta'am, apabila adalah salah satu kamu ala ta'am, itu sabit di atas makanan, fala yaj'al, maka jangan menyegerakan ianya salah satu akan makanan, hatta yaqdhiya hajatahu, sehingga menunaikan ia akan kebutuhannya, minhu daripadanya maka makanan, wa in uqimatis shalah, sekalipun telah didirikan akan salat. Ada hadis juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kita ada makanan di hadapan, maka kata Rasulullah tidak boleh untuk menyegerakan untuk melakukan solat, sehingga kita itu menunaikan hajat kita dulu, itulah dengan makan tadi, walaupun solat sudah didirikan. Intinya kedua hadis ini merupakan anjuran kepada kita. Yang pertama, agar kita itu melakukan salat secara khusyuk. Maka salah satu yang menghindari kekhusyukan adalah kebimbangan hati dengan sebab adanya lapar. Makanya makanlah dulu baru salat. Yang mana-mana hadis yang berbakti berarti Tafriq lebih dahulukan daripada berjemaah. Bukan daripada berjemaah, tapi daripada sembahyang. Berarti lebih dalam jemaah. Sekalipun dia meneluput jemaah kabi. Muduk sembahyang matang berarti dia pun takhir. Apalagi? Kerana menyembah sembahyang kan, negeri berarti tengok taudan untuk berarti na jemaah. Maka akan berjumpa jemaah. Kerana jemaah yang lebih afdal daripada sembahyang gerong. Maka berarti kan terlebih long berarti berjemaah daripada sembahyang long. Oh, termasuknya berarti? Berarti atuk ayat julai, atuk ingat julai. Yang benar. Cuma baik atuk ingat kusuh atas jemaah. Baik pajang sakit ingat pokoknya sakit ingat ditahu atas jemaah. Mah baik menan, mah punya tu kedi kah sakit, kah betul-betul sakit, mati ya tu yang jilat. Menan. Kau nata yang kaji ketabiat, bukan yang sudah menjadi tabiat. Sabote. Babun bermula ini itu satu bab, iza du'ayal imam ila salah, apabila diserukan akan imam kepada salat, wabiyadihi mahayakul, dan sambil di tangannya itu barang yang memakan ia. Jadi
ini bab mengenai tentang hadis yang menjelaskan tentang bila imam apa, bila imam sudah melakukan, mau melakukan salat, imam sudah mengajak untuk melakukan salat, sedangkan kita itu dalam tangan kita ada makanan, itu bagaimana? 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 Hadis yang ke-107 An Ja'far bin Umar, diambilkan daripada Ja'far bin Umar bin Umayyah. Anna abahu, bahwa sesungguh bapaknya Ja'far. Qala, berkata ianya bapak Ja'far. Ra'aitu Rasulullah, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dira'an, itu memakan ianya Rasulullah akan dira'an pada kan sepotong kambing apa di mana kan ada baca apa ke belikat kambing kambing belikat putar bahasa Indonesia dira'an kan yo dira'an. Berarti nyok asal kambing ke pegah satu belikat kambing. Kau sabo cak lah dekat. Ha, satu panjanglah dekat. Panjanglah ke layaklah ke baju. Ha, jadi kena pegah no yaqulu dira'an, memakan ianya Nabi akan belikat kambing. Akan belikat kambing. Yahtaddu minha. Yahtadzu minha, yang memotong ianya Nabi minha daripadanya kambing. Berarti dira'an pun mana lain? Hasta lengan. Berarti kau betul ini? Kata kaki kemeng sebelah apa? Kau betul? Sebelah apa kemeng? Nah, jadi, aku lihat akan Rasulullah SAW yakulu dira'an, itu memakan ianya Rasulullah akan satu dira' kambing tu. Berarti sehasta bukan? Satu lengan. Berarti satu kaki. Satu paha kambing. Yahtadzu minha, yang memotong ianya Nabi daripadanya kambing. Fadu'ya, kemudian diserukan ila salah kepada salat. Kemudian dipanggilkan ila salah kepada salat. Faqama, kemudian berdiri ia Nabi, melakukan solat ia Nabi. Fataraha sikin, dan melempar ia Nabi akan sikin. Fasalla, kemudian solat ia Nabi. Walam yatawadda, dan tidak berwudu ia Nabi. Jadi nah hadis, ada hadis yang menjelaskan Rasulullah makan kambing. Kemudian ketika Rasulullah makan kambing, lalu ada panggilan untuk melakukan salat. Berarti salat sudah mau didirikan, sudah iqamah. Maka Rasulullah langsung berdiri melakukan salat. Sedangkan pisau yang ada di tengah Rasulullah langsung dilempar, diletakkan. Kemudian Rasulullah salat dan beliau tidak berwudu. Intinya dalam hadis ini menjelaskan yang bahwasanya bila sudah dipanggil untuk melakukan salat, sedangkan kita sedang makan, kalau misalnya sudah terasa sedikit kenyang, maka salat. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan, ketika kita sudah punya wudu, kemudian kita makan minum lagi, lalu melakukan salat, apakah mesti berwudu ataupun tidak? Maka tidak perlu berwudu. Berwudu asalkan jangan ada sisa makanan di mulut, dikhawatirkan akan tertelan di saat kita melakukan salat. Sedangkan makan dalam salat hukumnya membatalkan salat. Maka di sini yang pertama kita itu disuruh untuk meninggalkan makanan. Ini sudah makan. Kalau belum makan tadi sedangkan kita ingin makan, waktu salat masih lama, maka makan dulu, kemudian baru salat. Sedangkan di sini Rasulullah sudah makan kambing, kemudian ada seruan untuk melakukan salat, berarti sudah masuk waktu salat. Maka Rasulullah langsung salat, sikin langsung diletakkan,
kemudian langsung salat dan tidak berwudu. Inilah dalilnya tidak membatalkan wudu bila kita makan setelah wudu. Maka alangkah baiknya setelah kita berwudu jangan makan lagi. Kecuali kalau misalnya mau makan, setelah makan gosok gigi lagi. Baru melakukan salat. Kenapa? Karena sisa makanan nanti dikhawatirkan akan masuk ataupun tertelan. Bau dong kah? Kaji ya? Moraklah yang mana cerita kaya.